Wali Kota Jakarta Timur Bambang Musyawardana membuka festival olahraga sepanjang tahun tingkat Kecamatan Matraman di Ruang Publik Terpadu Ramah Anak RPTRA Utan Kayu Utara atau Utakara Beriman. Pembukaan festival olahraga sepanjang tahun tingkat Kecamatan Matraman ditandai dengan menendang bola ke gawang yang dilakukan oleh Wali Kota Jakarta Timur. Dalam kegiatan ini, Wali Kota didampingi oleh Kepala Suku Dinas Pemuda dan Olahraga Jakarta Timur Edward Sitomeang, Camat Matraman Ahmad Salahuddin, serta dihadiri oleh para lurah sekecamatan Matraman, para ketua RW dan tokoh masyarakat. Tim ofisial, tim wasit. Pada event festival olahraga sepanjang tahun tingkat Kecamatan Matraman ini, sebanyak 6 kelurahan mengirimkan perwakilan tim futsalnya, mulai dari tingkat SD, SMP, dan SMA. Kita membuka festival olahraga sepanjang tahun di tingkat kecamatan Matraman. Ini sebagai rangkaian yang dilaksanakan di tingkat kelurahan. Ya, hari ini untuk Kecamatan Matraman selama 4 hari dan rangka pertandingan kelurahan di sini. Dan saya mewakili Pak. Jadi gini, saya memang ini karena perintah Pak Gubernur sudah masuk tahun 2018 waktu itu, sehingga tidak mungkin diusulkan penyelenggaraan tahun 2019 nanti. Kegiatan sudah akan masuk. Jadi nanti akan dibiayai. Tapi saya berharap pemberdayaan masyarakat juga ada. Apa pemberdayaan dari mungkin Pak Camat, Pak Lurah dengan sukarela, maksudnya tidak memaksa para CSR kira-kira bisa membantu, dan itu untuk menjadi daya tarik ya hadiah-hadiah yang tadi Pak Camat menyiapkan pembinaan 5 juta mudah-mudahan tambah 0,1 tahun depan 50 juta kan itu kan gitu ya. Saya gini ya, kalau boleh usul dengan Pak Camat dan Pak Lurah, kegiatan ini kan oke, seleksi antar ya. Kalau dalam juaranya ada di tingkat kecamatan, jangan juara itu yang maju. Kalau bisa ambil aja 5 wilayah kurang SD diambil yang bagus-bagus ya, di trainer atau maju ke tingkat kota, SMP juga gitu ya. Nanti saya di tingkat kota begitu, yang bagus-bagus saya akan seleksi ya Bapak. Kalau mereka pada mau seleksi gitu, jadi yang bagus-bagus untuk maju tingkat provinsi. Jadi nanti memang yang kuat-kuat benar ya yang maju gitu. Jadi itu ya permainan makin hidup, dan memang secara tidak langsung kita akan menggali bibit-bibit. Dari Kecamatan Matraman, Tim Timur Jakarta Go ID melaporkan.